Milan.9. Ya. Dan silakan Pak Nizom. Mana Pak Nizom? Saya Baik. dulu, Ustaz. Ya, saya Bu Nining, silakan. Ya, 49 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min ambail ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumaka min qabli hada. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Tilka itulah min dari ambai berita-berita al-ghaib, gaib. Nuhiha kami wahyukan ilaik kepadamu ma kunta tidak ada kunta adalah kamu ta'lamuha kamu mengetahuinya anta kamu wala dan tidak kau maka kaummu min dari qobli sebelum hada ini fasbir maka sabarlah inna sesungguhnya al-akibata akibat kesudahan baik lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Tilka itu, kisah itu, min ambail ghaibi, termasuk berita-berita gaib. Nuhiha yang kami wahyukan, ya, nuhiha kami mewahyukan berita-berita gaib itu ilaika kepadamu. Apa pasalnya? Ma kunta ta'lamu. Tidaklah kamu mengetahuinya. Anta engkau wala qaumuka dan tidak pula kaummu min qabli hadza sebelum ini fasbir maka bersabarlah innal aqibata lil muttaqin sesungguhnya kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat 48 dan 49 ini sepenuhnya ya berbicara tentang pelajaran ya, yang diambil dari kisah. Apa itu? Ayat 48 mengatakan bahwa keselamatan, keamanan, kehormatan, kemuliaan, segala berkah, segala nikmat, itu dari Allah semua. Ya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah mengatakan apa? Allah mengatakan qila ya nuh ihbit bisalamin minna bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak
wa umamun sanumatti'uhum tsumma yamassuhum minna 'adzabun. Jadi keselamatan, keamanan, kehormatan, kemuliaan, segala berkah, segala nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Sampai hari kiamat dimulai dari kaumnya Nuh, dari Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Nah, kesenangan, manfaat yang bisa diambil dari dunia ini, kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan setelahnya adalah siksa nanti di akhirat, itu untuk siapa saja yang kafir, laki, perempuan, sampai hari kiamat. Ya, dimulai dari jadi kalau kenikmatan dan seterusnya ya. Tapi ini sifatnya umum, sifatnya umum. Maksud saya ayatnya menunjukkan bahwa orang kafir itu dikasih kenikmatan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat ya mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa. Ya, dimulai dari mana? Dimulai dari masyarakat kafirnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebab sebelum itu mereka beriman. Ya. Itu ya. Terus yang ketiga, berita tentang Nuh. Kisah-kisahnya dari awal sampai akhir bagaimana menciptakan atau membangun perahu. Dan bagaimana Allah membimbing Nuh ya untuk bisa membuat perahu, itu perahu pertama dalam sejarah manusia. Ya, itu adalah berita yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya sebelumnya tidak tahu. Ya, itu sama sekali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah perlihatkan, Allah kisahkan itu Nuh. Sebelumnya enggak tahu. Itu yang Allah katakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaih. Ya, tentang banjir yang sedemikian hebatnya. Ya, itu tidak Rasul enggak tahu. Kaumnya juga enggak tahu kisah itu sebelum ini. Ya. Baik. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan ya, waktu di surah Yunus itu juga ada kisah ini. Ya. Jadi tapi beda ya, beda arah. Nah, di surah Yunus kisah tentang Nuh itu berbicara tentang bagaimana kaumnya Nuh mendustakan Nuh alaihissalam. Kenapa mereka mendustakan Nuh? Tidak percaya kepada Nuh. Karena Nuh mengancam mereka. Nuh ancam mereka, nanti turun siksa kalau kalian tidak beriman. Itu ya yang mereka tertawa, terbahak-bahak, mereka enggak percaya. Jadi mereka menantang, ayo sekarang turunkan. Kita mau sekarang. Ya, yang pada akhirnya memang siksa itu dipercepat. Ya, mungkin bagi mereka itu tidak cepat, tapi bagi Allah itu sudah sangat cepat sekali. Nah, sikap meminta diturunkan siksa secara cepat, sesegara mungkin, itu juga ada pada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada itu diturunkan itu sebagai cermin. Kalian tuh kaumnya Muhammad tuh sama dengan kaumnya Nabi Nuh tuh kayak gitu. Ya, minta siksa segera diturunkan. Ya, jadi itu tuh kemiripannya dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di surah Hud
Di surah Hud ini Allah ulangi lagi nih kisah ini. Ya. Tapi goalnya itu, tujuannya itu berbeda. Apa tujuannya? Tujuannya di surah Hud ini untuk menjelaskan bagaimana orang-orang kafir itu menyakiti Nuh alaihissalam. Ya. Dan itu terjadi, ya. Terjadi secara secara nyata bagaimana Nuh disakiti oleh kaumnya. Nah, ketika Nuh itu bersabar, disakiti tapi Nuh bersabar. Ya. Nah, dengan kesabaran itulah Allah memberikan kemenangan. Ya, Allah memberikan keberuntungan. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa diambil adalah, hei Muhammad, jadilah kamu seperti Nuh. Ya, Nuh diuji sabar. Nuh disakiti sabar Nuh. Ya. Akhirnya Nuh menang. Ya, beruntung, selamat memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu seperti Nuh. Ya. Kamu dengan kisah ini tahu kan bagaimana akhir dari kesabaran menghadapi kejahatan umat. Ya, menghadapi kejahatan umat. Umat kamu ada jahat-jahat, ya kalau kamu sabar, persismu bersabar menghadapi umatnya. Ya. Nuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, seperti kaum Nuh dengan kaum kamu itu memiliki kemiripan yang sangat kental ya kemiripannya, sama-sama kafir, sama-sama syirik, sama-sama tambengnya ya. Dua-duanya menyakiti kaum kamu, menyakiti kamu, kaum menyakiti nabinya. Ya, tuh. Tapi kalau kamu bersabar, kamu menang. Seperti Nuh bersabar, maka Nuh menang. Ya, dikasih pertolongan oleh Allah. Ya, jadi sabar menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, menghadapi sikap yang menyakiti dari kaum yang didakwahi itu. Ya, jadi kalau sabar, sabar itu adalah kunci. Kunci kemenangan, kunci keberkahan. Ya. Gitu ya. Maka ini yang Allah selalu katakan ya. Allah selalu katakan bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Ya. Gimana tuh ayatnya? Kama sabara ulul azmi minar rusul. Di ayat berapa tuh, Bu? Saya buka ya. Jadi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, ini nih. Dia ada di surah Al-Ahqaf ayat 35. Ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati untuk bersabar. Wala tasta'jil lahum. Jangan kamu meminta disegerakan azab untuk mereka. Ya. Jadi
pelajaran paling pentingnya itu agar kita bersabar. Mau bersabar, dapat kemenangan. Ya. Jadi kalau di dunia dapat memperoleh kemenangan, memperoleh kemuliaan, ya, di akhirat, oh orang-orang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa memperoleh kemenangan yang hakiki. Ya. Dengan apa itu? Dengan surga. Ya. Terus ketika Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika dan seterusnya, itu ayat ini menunjukkan bahwa diturunkannya kisah Nuh ini sekaligus menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kisah ini. Nabi Muhammad nggak tahu, kaumnya juga tidak tahu sebelum diturunkan kisah tentang tentang Nuh ini. Ya, jadi sepertinya ya jelas bahwa kisah tentang Nuh yang ada di surah Hud ini kisah tentang Nuh yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, karena di sana ada kisah-kisah tentang Nuh di surat-surat yang lain. Surah Yunus, surah Nuh sendiri. Baik, itu yang Jadi kalau di Taurat, di Injil nggak ada ya Ustaz kisah tentang Nuh? Saya tidak tahu ya kalau di Taurat. Oh, iya. Ini ada Syuaib. Ya. Maksud, di Taurat ada Ustaz, ada. Oh, itu ada, ya. Ada. Jadi, ya. Maksud ayat Al-Quran ini, Nabi Muhammad dan kaumnya yang ada di Mekah itu nggak tahu sama sekali cerita tentang Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu. Apakah kisahnya ini sama dengan yang di Taurat atau sama dengan yang di Injil, itu bukan urusan bagi Rasulullah SAW. Ya, karena ini Allah yang menurunkan. Ya. Baik. Itu selesai tentang kisah Nuh sampai ayat 49. Ya. Ini di ayat 50 sampai ayat 60 ini tentang kisah Hud. Wah, ini panjang sekali. Ya, ini sejarah yang Allah selamatkan. Ya, andaikan tidak ada surah Hud, ya, tidak Al-Quran tidak beritakan tentang kisah Nabi Hud, itu peninggalan-peninggalan yang ada di Yaman, yang itu peninggalan-peninggalan zaman Nabi Hud alaihissalam, tidak diketahui itu peninggalan siapa. Tuh, sebab apa? Sebab adanya rumah-rumah yang megah yang mereka bangun itu tidak disertai dengan adanya fosil. Nah, ini siapa yang bangun? Nggak ada. Nggak ada fosilnya sama sekali. Ya. Kenapa? Karena semuanya dibikin hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ya, nanti kita akan jumpa ya, di ayat-ayat yang mau kita baca ya. Baik, sekarang kita di ayat 50. Ayat 50. Ibu Ana. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudu wa ma lakum ilahim ghairu in antum illa muftarun.
wa ila wa dan ila kepada adin kaum ad aha ahi ahahum saudara mereka huda saudara mereka hud kala dia berkata ya kaumi ya wahai kaumku mi budullahi budullah bukan mi oh budullahi budullah ah ya bukan hi dong budullah ah oh budullaha sembahlah Allah abada menyembah ma tidak ada lakum bagi kalian min ilahin wairu dari Tuhan lairuhu dari Tuhan selain dia in antum tidaklah kalian muftarun tidaklah kalian melainkan apa Pak Ustaz muftarun orang yang mengada-ada ya. Ya, orang-orang yang mengada-ada. Muftarun, orang yang mengada-ngada. Jadi, dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Sadaqallahul azim. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون Wa ila adin dan kepada kaum ad. Akhohum. Ini ada lafaz yang tidak tertulis. Ya, akhohum asalnya arsalna. Ya, arsalna. Ini yang tidak tertulis nih, Bu anak. Ya. Ini namanya gaya bahasa ihtibak. Jadi wa ila adin dan kepada kaum ad akhohum ay arsalna kami telah utus kepada kaum ad kami arsalna akhohum kami telah utus saudara mereka sendiri saudara kaum ad Hudan yaitu Nabi Hud. Qala Hud mengatakan ya qaumi wahai kaumku u'budullaha. Kenapa dibacanya u? Karena huruf tengahnya u. Ya. U'budullaha, sembahlah Allah. Ma tidak ada lakum bagi kalian min ilahin satu pun yang berhak disembah ghairuhu selainnya, selain Allah. In antum tidak lain dan tidak bukan kalian itu illa muftarun kecuali mengada-ada ya. Apa maksudnya muftarun? Maksudnya muftarun itu apa maksudnya mengada-ada? Mengada-ada itu maksudnya berdusta atas nama Allah. Ya, dengan menjadikan patung-patung sebagai sesembahan selain Allah, itu berdusta saja. Ya. Itu maksudnya in antum illa muftarun. Enggak ada ya, yang berhak disembah selain Allah. Jadi maknanya la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah begitu bukan. Bukan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Bukan. Memang ilah artinya al-ma'luh yang disembah. Jadi bukan artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sehingga orang boleh saja menyimpulkan, oh berarti kalau disembah berarti Allah.
Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yesus disembah berarti Allah. Patung disembah berarti Allah. Tidak serampangan begitu seperti dokter muda itu ya, yang ya dia terlalu berani ya menyesatkan. Sepertinya gaya dia bicara begitu. Ya, padahal tidak begitu cara berpikir filsafat. Ya. Jadi apa maknanya la ilaha illallah yang di sini malakum min ilahin ghayru? Artinya la ilaha itu tidak ada yang disembah dengan hak. Itu yang kemudian dikatakan la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan hak. Dia enggak ada haknya untuk disembah. Ya, dia juga tidak ada hak untuk menyembahnya. Enggak ada hak. Tidak benar dia menyembah sesembahan itu. Ya. Tidak benar sesembahan itu disembah sama dia. Bukan haknya dia. Bukan haknya dia untuk disembah, bukan haknya dia untuk menyembahnya. Ya. Makna yang kedua, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang biasa saya bawakan ya. Gitu ya. Nah, dari ayat ini tampak ya dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Hud itu. Dakwahnya Nabi Hud pada dua pokok penting. Apa itu? Pertama, dakwah kepada tauhid dan ibadah kepada Allah. Satu ya. Terus yang kedua adalah istighfar kemudian tobat. Jadi tauhid dan ibadah, istighfar dan taubat. Nah, itu dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam. Kita teruskan dulu ya, karena waktunya saya tadi nyari tempat. Nah, baik, terus. Ini mana in antum illa muftarun. In antum illa muftarun itu artinya adalah tidak lain dan tidak bukan. Kalian itu menyembah berhala-berhala. Itu cuma mengada-ada saja. Berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama agama yang itu bukan agama. Ya, menyembah berhala itu bukan agama. Karena itu tidak ada dasar. Itu mana in antum illa muftarun. Baik, sekarang kita lihat di ayat berikutnya. Lumayan ya, masih ada 2 menit. Bu Lydia. Baik, Pak Ustaz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya qawmi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Ya qawmi, wahai kaumku, la, tidaklah, as'alukum, aku meminta kalian, meminta kepada kalian alaihi atas seruan ini. Atas seruannya ajran atau upah, suatu upah. In ajriya, sesungguhnya upahku illa, tidak lain alalladhi, atas yang fatarani, yang menciptakan aku. Afala, apakah tidak ta'qilun, kalian berakal. Terjemahannya 51. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?
Ya. Ini hari Kamis yang akan datang ya. Mohon maaf saya terlambat tadi cari tempat. Tempat-tempatnya dipakai semua. Insya Allah. Yang hari Kamis akan datang ini surat Al-Araf Pak Ustaz, selang-seling. Iya, oh. Ustaz. Apa begitu? Iya, kalau enggak nanti lebih dari 21 kelas. Ada penciutan. Gabung. Jadi hari Jumat sore kita tidak ada kelas. Iya, baik. Iya, siap. Selang-seling. Ya, nanti dua minggu lagi. Ya, dua minggu. Mohon maaf, Ustaz. Ya, Bapak. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran dan semoga Dwi tertangani dengan baik dan kita ini ya dapat solusinya bagaimana supaya Nanda Dwi bisa sembuh dan beraktivitas kembali ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di kelas Murajaah di Surah Hud ini dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di 2 pekan mendatang dan kita tutup dengan hamdalah dan wakafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.